Johnson ngegambar sepatu. Boxnya beda, sepatu kiri kanannya, temanya pun beda. Halo Johnski dan Mylet semuanya, jumpa lagi di acara Debus. Bukan Debus ya. Product review. Kenapa? Pasti bertanya-tanya kan, kenapa yang reviewnya beda? Bukan si Kangkung Balacan lagi ya, karena Kangkung Balacan tidak diperpanjang kontraknya. Jadi untuk sementara mengisi kekosongan produk reviewnya diisi oleh saya, host Debus. Ya, kalian sudah pada tahu siapa host Debus karena ya, teman saya nggak ada, jadi saya sendiri aja yang produk reviewnya. Tidak usah berlama-lama, kita mau nge-review produk sepatu apa? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Sepatu yang kita review kali ini adalah sepatu kolaborasi dari Johnson dan ngegambar sepatu. Nah, seperti apa sepatunya? Mari kita review sekarang. Nah, sepatunya nih, boxnya seperti ini, beda dari yang lain. Boxnya yang beda-beda itu cuman ada ini sama denim. Nah, beda boxnya, cuman buat kolaborasi boxnya seperti ini tuh. Ngegambar sepatu dan Johnson. Jadi proyek kolaborasi ini dikerjakannya sama sepatu Johnson dan ngegambar sepatu ya, untuk mempresentasikan dunia melalui sepasang sepatu. Nah, seperti apa mempresentasikan dunia itu? Nah, di sini rona biru nih, rona biru menggambarkan lautan. Kalau di sini yang warna hijaunya daun, berarti dari hutan. Nah, di sini tuh biru dan hijau. Jadi inspirasinya itu hutan dan lautan di sepatu ini. Mari kita buka ada apa aja di dalamnya. Set. Wah. Nah, dari sepatu kolaborasi ini kalian bisa dapatkan stiker pack. Nah, di dalamnya tuh gambar harimau, gambar sepatu, ada gambar sepatu lagi, gambar hiu. Tuh, ada dari ngegambar sepatunya Johnson. Kenapa harimau dan hiu? Pastikan bertanya-tanya juga. Karena harimau ini biasa disebut si raja rimba. Nah, rimba ini hutan berarti kan. Nah, kalau hiu disebut lebih ke raja lautannya. Jadi di inspirasi stikernya gambar hewannya dua ini gitu ya. Nih dapat stiker pack. Oke, terus kita dapat apa lagi isinya? Nah, ini sepatunya nih. Nih, sepatunya. Yang kiri dan yang kanan itu beda ya. Untuk gambar ininya bisa dilihat. Nih, kita simpan sini dulu. Untuk yang kanan dulu aja dari Johnson-nya. Biru. Berarti ini lautan. Sama dalamnya juga beda ya, insole-nya ini bisa dicabut tuh. Set. Nah, insole-nya dari EvaFoam. Oh, lebih empuk. Sama print. Nah, di print gambar hiu di sini bisa dicabut. Ini bisa dimasukin lagi ya, dimasukin, bisa masuk nih ke dalam. Nah, buat ininya, buat apa ya namanya, uppernya itu dari ada tiga ininya, uppernya bahannya tiga, dari kanvas, ada kanvas, terus ada corduroy, corduroynya di sini sama di sini ya, corduroy sama ini PU, kulit PU, biasa disebut polyurethan atau yang lebih familiar lagi kulit sintetis lah. Nih, kulit sintetisnya ada di sini bagian ini. Untuk solnya, ini solnya dari rubber gum dengan teknik vulcanize dibuatnya. Nih, tuh seperti ini ya. Terus liningnya juga ini dalamnya di print. Buat yang ini, oh, di
di print. Dalamnya di print ya. Untuk yang kanan itu lebih ke lautan ya, ada hiu dan ya laut lah, isi-isi laut biasanya di dalam ini. Kalau yang kirinya ini di, kalau kita cabut ini beda kan sama yang kanan, yang kirinya ada kodomo, komodo, ada harimau, ada badak. Oh. Untuk size chartnya 36 sampai 45. Buat kalian yang belum ini, belum beli, terbatas stoknya loh. Soalnya ini kolaborasi, jadi ditunggu pembeliannya karena stoknya mulai menipis nih, lumayan. Harganya itu kalau untuk sepatu Earth ini di 329.000, ah terjangkau lah buat Jonski dan Mylets yang mau sepatunya kolaborasi dari Johnson dan ngegambar sepatu. Bagus. Ini cocoknya kalau biasanya saya pakai sepatu ini lebih ke outfitnya kasual. Buat nonton bola ke stadion ya bisa pakai celana jeans, terus pakai parka. Ah, cocok lah jadi anak-anak kasual. Kalau enggak untuk sepatu vulcanize sih rata-rata untuk olahraga biasanya main skate tuh bisa ini. Karena sepatu vulcanize biasanya enak nih buat main skate, mengurangi pas kita mainnya, enak lah pokoknya mah. Johnson ngegambar sepatu. Boxnya beda. Sepatu kiri kanannya temanya pun beda. Yang satu lautan, yang satu hutan. Jadilah sepatu Earth. Jangan lupa untuk check out di marketplace, sama kalau yang masih sekitaran Bandung bisa datang aja langsung ke store Johnson di Jalan Terusan Buah Batu nomor 281. Nah, nanti ini mumpung masih ada stoknya. Oke, sampai jumpa di product review berikutnya. Bye-bye.